Ini nyangka nggak sih bang bisa seramai ini bang? Oh, udah pasti nyangka banget. Karena kan kita nggak asal jual, kita R&D dulu, kita coba-coba dulu sampai final menunya ini enak banget. Jadi kita nggak langsung jual versi beta, kita jual versi final. Wah, masya Allah. Jadi emang benar-benar ramai ini setiap hari bang ya? Iya, alhamdulillah setiap hari. Jadi buat yang jauh, kalau misalkan kesorean atau kemalaman, mending DM IG dulu ya bang ya. Iya. Takutnya kehabisan. Betul. Bisa paling banyak. Iya. Paling banyak dalam sehari itu 300 piece. Tembus tuh ya? Tembus. Masya Allah. Nah itu untuk yang alhamdulillah untuk perharinya itu dia konstan di atas 150-an. Jadi 300 tuh kalau diomsetin bawa pulang berapa tuh bang? Per bulan. Yang 300 cup itu bang? Oh, kalau 300 cup itu ya sekitar 3-4 jutaan. 4 juta tembus tuh ya? Tembus bang. Masya Allah. Jadi nih menurut abang berdua nih, ide usaha simple dan juga kita nanti akan dalam 6 bulan ini ya, berusaha supaya cabangnya ada 10. Bang, kalau menurut abang nih, usaha ini di hujan panas itu ngaruh nggak sih bang? Nah, awalnya di awal buka tuh gue takut kalau hujan omsetnya ya mungkin takutnya nggak ada yang beli. Ternyata ya, setelah di lapangan itu kita mendapati kalau hujan pun itu pada berbondong-bondong beli juga pakai payung. Masya Allah. Makanya padahal kita jualan es, makanya itu bingung juga. Hujan masih laku tuh masih, bang? Berapa cup bang? Waktu itu hujan nggak berhenti ya, itu kita masih bisa jual 40 cup. 40 cup, kalau diomsetin 400 tembus ya bang ya? Iya. Ini hujan ya bang? Ini hujan. Gimana panas hujan ya bang? Gimana panas? Waduh, mantap juga nih bang. Berarti hujan panas mah kagak ngaruh usaha ini bang ya? Sejauh ini alhamdulillah tidak mengaruh. Bang, itu yang warna ungu apaan bang? Yang warna ungu ini taro. Oke. Yang coklat ini, coklatnya kita pakai coklat premium. Ini apa bang? Yang kuning ini durian. Durian? Iya. Warna-warni nih ya? Iya, tapi orang jarang yang durian sih. Kalau orang yang suka durian, suka banget. Oke. Kalau yang enggak, ya biasanya kita arahin ke yang ini. Taruh sama yang sama coklat ya? Ini baru prepare aja udah ada yang beli ya bang ya? Iya. Masya Allah, buset ibu tuh. Ada nungguin bang? Iya, iya, nungguin. Oh. Ini apanya bang? Ini topping Coco Crunch. Oh, pakai Coco Crunch. Pakai Coco Crunch. Sehari ngabisin berapa bungkus Coco Crunch, bang? Biasanya sih kalau rame banget bisa sampai 2 bungkus. Wih, mantap. Terus apa lagi tuh, bang? Selain Coco Crunch, bang. Ini ada Oreo. Oreo. Iya, Oreo bubuk. Jadi ini emang bahan-bahannya premium semua ya? Betul, bang. Ini apa nih, Oreo juga? Iya, ini wadahnya. Jadi ini benar-benar baru buka ya, bang ya? Baru buka hari Jumat nih, Jumat berkah. Yang ini Milo. Mana bang, coba lihat bang. Oh iya, ini Milo asli bang ya? Asli bang. Oh iya, wanginya berasa bang, Milo asli bang. Ini roman-romannya rasa sama topping banyak juga ya? Banyak. Ini keju bang, yang di dalam bang, apa-apa nih? Iya, itu keju. Oh keju. Kalau keju pakai apa? Keju balokan apa gimana tuh? Kejunya pakai apa bang? Pakai wincis. Bang, ini apaan bang? Yang ini Astor ungu. Wih, pakai Astor juga? Pakai. Bener-bener nih banyak banget. Tuh, Astor juga ya. Wih, mantap nih. Apalagi bang, selain Astor tuh bang, ada lagi kayaknya tuh. Ada lagi, Astor temennya Astor ungu. Astor ungu. Astor apa, coklat? Astor vanilla. Oi, vanilla. Jadi rasanya gimana nih bang, kalau makan Astor? Krinis apa gimana nih? Ya, adem gitu kalau makan Astor, iya. Biar ada teksturnya gitu ya? Iya, dia lebih cocok kalau yang vanilla ini sama yang taro. Oke. Okay. Nah, bang, ini masih bersih, ini baru cuci nih ya? Baru, ini masih bersih semua. Oke, okay. Jadi tuh coklatnya kental atau gimana bang? Kental banget sih. Oh, coba bang, kita nih mau lihat nih. Waduh. Wih, kental banget ini ya. Tuh. Bener-bener tuh. Jadi coklat sama taro sama durian kental juga kayak gini bang? Sama kentalnya. Oh. Awalnya yang buka saya sama teman saya, karena dia kan emang menunya dari kita develop berdua. Nah ini kebetulan adik-adik saya lagi bantu-bantu di sini karena nanti kita kan ada cabang di gimana? Cilangkap, ya. Sama Surabaya yang paling jauh. Nah, dia tuh tinggalnya di sana. Jadi nanti belajar di sini pengelolaannya supaya di sana bisa buka cabang. Emang setiap hari kayak gini ya, Bang ya? Belum buka aja udah pada nunggu ya, Bang? Iya, Bang. Sampai di DM itu banyak banget yang, "Bang, gua udah di tempat." Nah, iya. Itu jadi kita kayak nungguin gitu. Tuh, kita lihat di belakang ya, Bang ya, pada ngantri ya, Bang. Ya,
Jadi awal-awal apa dulu bang? Jadi awal-awal ini esnya kita serut dulu, nanti dikasih adonan rasa, terserah tuh bang, mau coklat, taro, atau durian. Jadi ini beli satu gratis satu ya? Iya, setiap hari Jumat. Kalau beli dua gratis? Beli dua gratis dua juga, berarti jadi empat. Wih mantap juga ya, oh ini esnya ya? Iya. Esnya mau bikin sendiri ya bang ya? Esnya bikin sendiri. Oke, jadi ini coklatnya bang ya? Iya, ini coklatnya. Wih, ini benar-benar lumer ya bang ya? Lumer, kacau. 12.000. Jadi nggak hanya 12.000, ada 18.000 juga ya bang? Iya, yang 18.000 lebih gede, dapat keju juga udah. Oke. Jadi abis dikasih coklat apa tuh bang? Dikasih topping. Toppingnya apa? Ada apa aja sih tadi tuh bang? Ada Milo, Oreo, sama kacang, Astor ungu, Astor vanilla, Coco Crunch. Boleh deh bang, yang paling best seller bang. Best sellernya kita coklat pakai kacang sih bang. Oke, boleh bang. Kacang sama Milo ya. Udah tuh ya bang ya, tinggal tutup aja tuh cupnya ya? Udah, tinggal tutup. Oke. Bang, ini emang kalau sekali buka udah nggak berhenti-berhenti aja begini terus ya bang ya? Flow-nya selalu nggak berhenti. Paling nanti ada jeda di jam 6 sampai jam 7 tuh jeda. Nanti akan ada gelombang kedua lah kita bilangnya. Gelombang kita, nih ya? Kita pergelombang. Gelombang siang, gelombang malam. Ini cocok banget di siang bolong ya bang ya? Cocok banget. Apalagi di siang bolong. Apalagi nanti mau bulan puasa ya bang ya? Apalagi mau bulan puasa cocok banget dipakai untuk bulan puasa. Dan jadi, nanti ya, kita akan ada topping topping tambahan yang belum bisa saya kasih tahu apa supaya pada kaget. Pada kaget. Bye-bye nih kaget. Jadi ngomong-ngomong nih kalau orang mau beli lokasinya di mana bang? Lokasinya ada dua. Pertama di Lubang Buaya, di Jalan Albaido. Yang kedua ada di Cilangkap. Oke, bukanya dari jam berapa ke jam berapa, bang? Untuk Senin sampai Kamis itu di jam 11 sampai jam 9 malam. Kalau yang di Jumat itu bukanya jam 2 sampai jam 9 malam. Dan jam jangan 2. Lupa di Jumat ada beli 1 gratis 1. Wih, mantap. Jadi kalau gratis, misalkan beli 12.000 nih, 2. Iya. Dapatnya 12.000. Dapat 2 juga. Beli 6 dapat 12. Wih. Iya, dan kelipatan. Beneran bang, beli 6 dapat 12? Betulan. Oh, jadi beli 6 dapat 6? Iya. Wah, mantep juga ya. Jadi ini nggak cuma di video aja bang ya? Iya. Kalau misalkan nggak percaya, datang aja langsung. Kalau nggak percaya, datang aja langsung. Beli langsung kemari. Dan kita ada jaminan kalau nggak enak, uang kembali. Wih, mantap. Jadi ngomong-ngomong kalau orang mau beli yang jauh nih bang, mau nanya, bang, buka nggak? Itu ada DM-nya atau gimana ya? Langsung ke DM aja. Biasanya kita memang bukanya sedikit agak telat. Tapi kita akan usahakan konsisten bukanya. Dan kalau memang untuk memastikan buka apa enggaknya, bisa di DM di IG. Nama IG-nya bingso.official. Di sini bisa tester juga. Bisa nyobain juga. Maksudnya tester tuh gimana? Tester tuh, nanti kita kasih sendok kecil, nyobain. Oh, boleh? Boleh, gitu, boleh. Kalau misalkan tester doang nggak beli? Boleh banget bang, gitu. Aman aja kita. Aman ya? Iya. Jadi ini ngomong-ngomong, kalau misalkan orang mau beli coklat, taro, durian, pernah nggak sih ada digabung gitu bang? Oh, kita ada juga menu mix. Menu mix andalan adalah coklat sama yang kuning itu. Nah, sedangkan yang coklat, coklat ungu itu dia enak juga. Cuma memang untuk pasarnya di nomor 2 podiumnya lah. Paling best seller coklat juga ya? Sama ini?